Halo guys, kembali lagi di E2Do Channel. Di sini kita akan bermain game Call of Duty Mobile. Jadi di sini ada Iron. Iron adalah skill terbaru di Battle Royale di game ini. Jadi di sini ya, di sini kalian bisa dapat bentar deh, bukan di sini deh. Salah gua. Jadi di sini kalian bisa dapat Iron kalau kalian nyelesain misi yang ada di sini. Seperti top 10 2 kali, ngekill musuh 10 kali, pakai chip skill 2 kali, Battle Royale mainnya itu 2 kali, ya gitu deh. Dan ya pastinya login 3 hari juga. Jadi kalian nggak bisa dapat itu Iron dalam sehari. Kalian harus ya setidaknya ya 3 hari. Oke guys, jadi di sini gua akan jelasin. Pertama, kalian harus pakai logika untuk memasang Iron ini. Soalnya ya ada tempat yang nggak bisa dipasang ya. Misalkan kalian mau masang di dalam gedung. Entah. Oke, di sini nggak pasti nggak bisa karena secara logika nggak bisa. Di atas truk juga nggak bisa. Terus di mana lagi ya, nggak bisanya di atas genteng ya. Gue udah coba di semua itu, ada yang bisa, ada yang enggak. Intinya sih itu aja sih ya. Oke, dan bentar kita pasang di sini. Dan ke atas. Semoga sempat lah ya. Oke, bisa 300, bisa berapa ya? 100 lah ya. Tergantung misalnya kalian pakai itu di tempat dataran, di tempat yang tinggi, terus kalian pasangnya itu. Kalian mau ke tempat rendah, ke tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, itu lebih jauh lagi. Oke, di sini kita langsung aja ke bagian dimana gua udah apa ya, cooldown dari Iron ini udah keisi. Tapi ini ada musuh, kita kill dia dulu. Oke, senjata ada. Mana dia? Oke, dapat. Kasian banget, dia belum mendapat apa-apa. Oke, sambil menunggu kita mungkin looting dulu. Tapi kalau kelamaan nggak ada musuh yang gue kill atau hal yang membosankan, ya langsung aja ke bagian yang nggak membosankan. Lumayan sih enak nih senjata, tapi nggak enaknya di Battle Royale di Call of Duty ini gimana ya jelasinnya, ada zombie-nya itu ngeselin. Gue udah beberapa kali mati karena ada zombie gitu loh. Oke. Mana sih musuhnya? Terkadang ini map juga ngeselin. Aduh, gak nyampe pula. Mereka menjauh atau apa ya? Kok ngeselin ya? Gue udah merasa mereka itu udah di deket gue. Ternyata pas gue deketin tempat itu malah gak ada. Waduh, nyebelin ini. Ya sebenarnya sih untuk game Battle Royale gue masih suka Free Fire walaupun ngeselin. Oke, mana sih orangnya? Oh, di atas.
kambing, 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 kabur, 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 kabur. Waduh, 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 waduh. Mereka mengejar. Nggak ada medkit lagi. Bruh. Ayo dong, nggak usah ngelawak ini game. Oke, lari dulu, lari, cowok. Lumayan. Sembunyi dulu. Dan iBlone sudah siap untuk dipakai. Bisa nggak ya di sini? Nggak bisa karena atasnya itu genteng. Ada karena ada atapnya. Gue diikutin dong, gue diikutin. Dikali lo ngekill gue yang ngekill lo. Oke, bukan yang ini. Dulu lah, yang penting keisi darah. Ada lagi kambing. Ini musuh suka sama gua apa ya? Oke. Mana sih musuhnya? Ngeselin gua dia. Mau nyantet dong. Dong please. Mau kemana? Ya kali gue biarin lo ngeheal, gak bisa lah ya, ngeselin. Dia udah nembakin gue sampai panik, dia mau kabur. Itu namanya gak mungkin lah ya, gak mungkin gue biarin. Oh, tak bisa lah, nak. Oke, pertama gua tanda indah. Pertama pasang. Terus deketin. Terus, entar. Oke. Terus, ini tandain dulu. Dan coba langsung ya. Gua langsung fokusin. Langsung majuin ini orang. Cover gua. Walaupun ya aturan gue nggak kesini karena gue di luar safe zone sekarang. Oke, sini lah ya, bisa sampai 300 meter. Jadi kalau mau pasang ini iBlone, kalian lah yang harus pakai logika. Gue pernah nggak pakai logika gitu loh, kok bisa di dalam gedung? Gak mungkin dia pasang di dalam gedung, ya nggak bisa. Ampun. Bentar. Ini ungu, oke. Kalau ungu itu agak terminal. Bentar, gue fokusin. Fokus tulisannya apa? Yalah, ada yang nembak gue dong. Kali lo ya, ya kali lo bisa nembakin gua. Kita open. Apaan sih tuh? Kayaknya sih menurut gua sih ya, gua udah pernah ambil itu upgrade chip dan isinya itu ya, isinya lagi. Kegunaannya itu adalah kalian skill chipnya itu cooldownnya lebih apa ya, intinya cooldownnya lebih singkat lagi ya, cooldownnya lebih singkat.
Sekarang kita tunggu bentar ya. Tunggu cooldownnya. Mana sih? Gak ada musuhnya dong. Gak ada musuhnya, tapi di map ini nunjukin kalau ada musuh di situ. Kambing penipuan ini namanya. Oke. Dan jangan kira ya kalau kalian di luar gedung itu kalian bisa pasang. Bentar. Diam-diam menghanyutkan nih orang. Ngeselin, gue lagi enak-enaknya ngomong santai malah ditembakin, mau ditembakin. Bentar. Malah ditembakin dari belakang. Ngeselin. Oke, guys, kayaknya sih udah lengkap sih ya penjelasan gua. Dan oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.